Ah, mantap. Emang cuma minuman ini yang bisa bikin gua happy. Masalah apapun pasti bakalan hilang dengan minuman ini. Gak ada apapun di dunia ini yang bisa gantiin minuman ini. Minuman ini adalah segalanya buat gua. Man, gue minta satu botol lagi, Man. Kayak biasa ya, gue ngutang dulu. Waduh, Bang. Yang kemarin aja belum dibayar. Kalau Abang ngutang lagi, saya bisa bangkrut, Bang. Woi, Man. Lu berani sama gua? Lu gak kenal gua? Gua yang megang kawasan ini. Lu mau warung ini gua bakar? Ampun Bang, ampun. Cuma ini mata pencaharian saya Bang. Kalau gak ada warung ini, anak istri saya mau makan apa Bang? Ini Bang, saya ambilin satu botol lagi Bang. Ah, gak jadi. Udah gak mood lagi di sini. Gue mau cabut. Dasar preman sialan, bisanya cuma ngutang terus. Gua sumpahin lu dimakan setan. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku, anggap belum. Wih, ada cewek cakep. Hei cewek, sendirian aja nih. Iya Bang. Kalau sendirian, boleh dong Abang temenin. Boleh aja Bang. Serius Neng? Wah, rezeki nomplok nih. By the way, Neng ngapa di sini sendirian? Nungguin Abang ya. Kok Abang tahu sih? Saya emang dari tadi nungguin Abang. Udah lama saya naksir sama Abang loh. Hah? Yang bener Neng? Neng gak bercanda kan? Bener kok Bang. Saya gak bercanda. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Gak nyangka gua, ada juga cewek yang demen sama gua. Kirain gua gak laku. Tapi Neng, dari tadi kok Neng ngomongnya madep sono terus? Madep Abang dong Neng. Abang penasaran lo sama muka Neng. Ah, jangan Bang, Neng kan malu. Kok malu sih Neng? Jangan malu-malu Neng, kan gak ada siapa-siapa di sini. Nanti Abang nyesel loh lihat mukanya Eneng. Gak mungkin dong. Abang yakin Neng mukanya pasti cantik banget kayak bidadari. Buruan Neng, Abang udah gak sabar nih. Janji ya Bang, gak nyesel lihat muka Eneng. Iya Neng, Abang janji. Ya udah, Neng liatin muka Neng nih. Hah? Kok gak ada mukanya? Eh, lu siapa sebenarnya? Saya kan hantu muka rata, Bang. Hah? Setan.